Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Siang,
itu ibadah yang ditimbangkan pada badan. Ada lagi yang ibadah ditimbangkan pada harta, zakat, infak, sedekah. Ada yang ibadah cuma di hati tau, hatinya. Nama ni dari Al-Quran, kalimat thayyibah, dzikir, itu semuanya ibadah. Nah, haji dan umrah, haji umrah itu tiga-tiga, tiga macam ibadah. Yang ibadah badaniyah, yang ibadah badan, hati, juga ibadah maliyah. Badannya ikut gerak berangkat ke Mekah, duit yang metu, hatinya yang tukar. Nah, itu semuanya. Dan makanya di dalam kehidupan orang mukmin, bahasa otaknya itu bisa terdilah ibadah. Makanya dikatakan al-amal sahdur al-amin. Setiap di dalam Islam itu beramal sangat mudah. Siapapun mau melakukan itu sangat mudah. Tetapi walakin al-maji'u yawmal qiyamah, tapi untuk membawa amal ini sampai di kiamat, sampai ketemu dengan besi Allah, itu syadid, sangat berat. Ibaratnya itu sampai digambarkan oleh Kanjeng Nabi di dalam kitab Nabiul Wafidi. Itu digambarkan oleh beliau itu nanti akan ada seorang laki-laki, seorang hamba itu yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya orang yang pergi ke pasar bawa anting, tetapi antingnya ini anting bolong, bocor misalnya. Nah, ngisi baku pelong wis beras apa semuanya, tapi giliran ditimbang tukang kasir bingung sampai blojo nopo mas pasar di tempat kita kantin ini blojo blo barang ditinggali lewat kosong blo cing ditimbang ini opo ternyata apa kantin ini bolo ibadah tetapi nyampe di hadapan Allah nanti ternyata iman ibadah itu nopo di ibadah yang dulu pernah kita lakukan di hadapan Allah sudah tidak ada. Maka dari itu diingatkan, ada beberapa enam perkara yang mungkin ini itu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Sering kita lakukan tanpa kita sadari. Bahkan perbuatan seperti ini itu sangat ringan, seperti malah lebih ringan dari Allah bulu mata. Pilihnya daripada bulu mata.